Ruas jalan Sajingan menuju Temaju, Kecamatan Paloh di Desa Batang Air, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas putus diterjang banjir pada Selasa 27 September 2022. Diketahui ruas jalan yang dihubungkan oleh jembatan terputus usai diterjang arus banjir yang meluap. Ruas jalan tersebut merupakan alternatif penghubung menuju Desa Wisata Temaju, Kecamatan Paloh. Kepala BPBD Kabupaten Sambas, Marjuni, mengatakan pihaknya saat ini masih menerima laporan berupa video ruas jalan yang terputus diterjang arus banjir. Marjuni mengatakan pihaknya mendapat informasi terbaru dari Camat Sajingan Besar bahwa kondisi jalan sudah bisa dilalui. Video ruas jalan Sajingan Besar menuju Temajuk yang terputus tersebut pun tersebar di media sosial. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!